ya. Itu dah ya, merosakkan pemikiran kawan-kawan kita lah. Kemudian memikir sikap positif, antaranya melaksanakan tugas yang diberi oleh wapun di rumah yang sebaiknya. Mak ajak masuk ke dapur, tolong buat keripik pisang, tolong. Tolong buat kuih pau, tolong. Tolong buat keripap, tolong. Itu semua kita tu. Kan? Tolong buat apa? Milo ais? Favorite kan? Siapa tahu eh? Tolong buat apa nama? Tepung talam, tolong. Tolong buat seri muka, tolong. Tolong jual di pasar malam, tolong. Jangan kita punya alasan macam mana. Berasalkan tugas diberi oleh guru-guru di sekolah dengan selengkapnya. Jangan tiru kawan-kawan yang kerja. Buat kerja sekolah sendiri. Ini copy and paste kan? Copy, paste, copy, paste. Tak ada kerja kita pun. Kemudian yang ketiga, sesuai guru sekiranya ada kemusykilan. Kalau adik-adik tengok, bila ditemubual orang-orang yang sebelah macam Nip dan Madihah ni, satu ciri yang sama ialah dia kata, saya sentiasa bertanya guru kalau saya tak faham. Jadi kalau cikgu kata, ada soalan? Jangan, macam tu angkat tangan. Angkat tangan, tak tahu nak tanya apa pun, angkat tangan dia. Ada soalan? Entahlah, saya tak tahu nak tanya. Maksudnya angkat tangan juga. Angkat tangan, tak apa. Nak tanya, cikgu, bila nak rehat? Bila nak rehat pula, cikgu terajak 10 minit kan? Punya semangat dia nak ajar kan. Terlajak 10 minit. Waktu rehat tu dah terlajak dah 10 minit kan. Angkat tangan. Ada soalan angkat tangan. Cikgu, dia cerita sejarah pula. Cikgu, bila nak rehat cikgu dah lebih 10 minit kan. Tak apa, tanya. Kalau ada apa-apa kemusykilan, tanya kepada guru kita. Kemudian sentiasa berusaha keras mencapai kefahaman yang tinggi dalam setiap subjek yang dipelajari. Kalau boleh biar betul-betul faham. Kalau sebelah. Ada yang tak faham, tanya. Nah, tak faham tanya, cikgu apa maksudnya globalisasi? Kan? Tanyalah. Cikgu kan cerita lah. Ini tak tanya kita. Globalisasi kan daripada globasi kot. Daripada glu kot. Jangan macam tu eh. Tanya. Kalau tak faham tanya. Supaya faham betul. Yang kedua sentiasa berbakti pada wapa dan guru. Berbakti pada wapa, tolong wapa pada guru. Jangan biarkan guru tu bawa buku tinggi-tinggi. Guru tu, dia pula mengandung 7 bulan pula. Tolonglah dia. Bantu dia. Jangan biarkan dia buat kerja seorang. Kemudian, pantang menyerah kalah dalam perjuangan untuk ilmu. Katalah kita bersaing. Kita dihina. Dan bukan nama sebenar. Dia tu din, bukan nama sebenar. Dia dapat nombor 1. Kita beza dengan dia 2 markah aja. Kita dapat nombor 2. Jangan kalah. Tak apa, Din. Walawan sama lu next semester. Wah. Kena tentu lah bersaing. Kan? Ini. Tak apalah, cukup makan cukup lah. Tak tahu macam tu. Kita kena ada sifat ingin bersaing. Dan dapat nombor 1. Kan? Sentiasa berusaha mengejar kecemerlangan dalam kurikulum dan kurikulum. Maknanya kita dalam pelajaran pun cemerlang, dalam kurikulum pun cemerlang juga. Ketua pasukan, walau sepak. Ketua pengakap, ketua ni, ketua tu, AJK, kan, pengurusi. Ini suruh jadi pengurusi takut. Suruh jadi pengurusi cakap, agaknya saya jadi pengurusi ni pun agaknya kena tolak. Orang lain tak nak semua tolak kat dia. Sian dia. Dah pada kering. Yang besar-besar semua tak nak. Semua tolak. Engkau lah saya. Aku tak nak. Tu. Saya pun kutuk balik. Itulah harap engkau badan dia besar. Otak kecil. Tak apalah. Akulah je. Kan? Itu dia. Okey. Ciri-ciri matlamat sasaran. Okey. Cemerlang dia ada matlamat dan sasaran yang cemerlang juga. First, dalam kelas dia dah dapat nombor 1. Tak nak. Nombor 2 tak nak. Nombor 3 tak nak. Nombor 4 tak nak. Nak nombor 1. Dia setkan. Aku nak nombor 1. To be the number 1. Nak A semua. 9A. Tak nak B, B, B tak nak. Ada orang, saya pernah jumpa. Bila dia dapat B, dia dah biasa dapat 9A. Bila dia dapat B, satu subjek B, 3 hari dia tak makan tengah hari. 3 hari dia tak makan tengah hari. Cerita asrama lah. 3 hari dia tak makan tengah hari. Dia habis sekolah balik. Duduk lagi. Kita ingat apa halnya sakit ke apa. Rupanya pasal dia periksa dapat B subjek tu. Dia tak pernah dapat B subjek tu.
dia dapat B saja. 3 hari tak keluar, so dia makan makan dengan dia. Itu ciri orang yang cuma. Tapi kalau kita macam, dah dapat E pun tak ada apa, relax. Kacau. Kalau kita disekap macam tu, memang kacau. Kemudian, bila tidak akan berpuas hati dengan kedudukan yang telah dicapai, tak puas hati. Selagi tak dapat yang terbaik, dia akan cuba buat habis-habisan. Yang keempat, matlamat ingin menang. Will to win. Dia ada keinginan untuk menang. Selagi, kan? Selagi boleh kudaki, kudaki juga. Selagi boleh, ku cuba juga. Usaha. Susah matematik pun, aku cuba juga. InsyaAllah, aku boleh dapat ini. Kena sebab macam tu. Kemudian, sasaran tinggi. Aku belajar, kalau boleh nak sampai universiti. Kalau boleh nak sampai ke uni, ini mesti. Kalau boleh sampai PhD ke, sampai master, kalau boleh lah. Kemudian, kalau dalam co-curriculum ni, nak sampai ke peringkat world, peringkat dunia. Macam Panda Lela Renong. Siapa pernah dengar nama dia? Panda Lela Renong. Penerjun ketiga terbaik dunia. Dapat peringkat gemsu Olimpik. Bukan senang. Bukan senang ke? Kita tengok, alah gemsu. Apalah. Tengok Datuk Lee Chong Wei. Apa ni? Perak je. Senang ke nak dapat perak dalam sukan Olimpik? Sukan sekolah tu bolehlah. Apa di sekolah pun tak dapat. Tak dapat. Apa nombor satu dapat nombor satu di belakang. Ni sasaran kita. Kalau kita ni minat bola, bola sepak contoh macam sahabat kita di belakang. Boleh kan dia minat Chelsea? Dia mesti ada. Aku kalau minat jadi macam John Terry. Aku kalau minat jadi macam gini Drogba. Aku kalau minat jadi macam Frank Lampard. Dia kan berusaha. Mana tahu lagi 10 tahun tu. Rasa tengok dalam YouTube kan. Liga Spanyol. Rasa mesti macam tengok. Pernah tengok ramai dia. Tapi di mana ya? Dia tengok dalam CV ni. SMK dan Malik Nawar. Mula serius dalam sepak setelah mendengar kelama motivasi yang sampai ke Ustaz Umar SB. Oh, saya sebut tu dalam tu. Macam, lama aku juga keluar. Pemain midfield terbaik Malaysia. Berasal dari Malik Nawar Perak. Kelab. Bas apa? Real Madrid. Kelab. Inggeris Chelsea. Mesti ada sasaran macam tu. Adik kan? Macam adik yang mumpah kan? Jadi, dok kata, apa ni, jurutera terbaik di Malaysia. Sebab ambil fizik. Fizik kimia memang perlu untuk jurutera. Jadi jurutera terbaik. 5 jurutera terbaik dunia, kita salah seorang daripada dia. Jadi kena macam tu. Kan? Baru kita boleh jadi seorang yang cemerlang. Dah habis. Okay, apa-apa pun Ustaz doakan. Adik-adik sekalian berjaya dalam pelajaran. Berjaya mendapat A dalam peperiksaan insya-Allah taala ya, khususnya matematik lah ya.